Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Ibu Syamsul lagi. Ibu Syamsul Yusof faham syurga di bawah tapak kaki Ira Kazar. Tiada pintu untuk isterimu. Kuala Lumpur, Syamsul, jangan jadi munafik. Itu reaksi ibu kepada pengarah Syamsul Yusof, Datin Fatimah Ismail, susulan pendedahan anaknya yang mengesahkan sudah berkahwin dengan Ira Kazar di Thailand hari ini. Fatimah ketika dihubungi berkata, dia mengetahui semua masalah dan konflik dalaman rumah tangga yang ditimbulkan anaknya sebelum semuanya tular di media sosial. Menurutnya, dia juga tidak merestui dan reda dengan perkahwinan kedua anaknya itu. Saya tak reda dan tak terima perkahwinan kedua Syamsul. Saya baru dapat tahu tadi selepas diberitahu oleh Syamsul. Tapi saya cakap tak reda dan tak izinkan. Dia beritahu saya selepas dia berkahwin, katanya kepada Harian Metro. Dalam masa sama, Fatimah mendedahkan pengarah filem Munafik itu menafikan menjalinkan hubungan dan sudah berkahwin dengan Ira. Sebelum ni tak mengaku, dia bermati-matian cakap dia tak kahwin. Orang buat fitnah katanya dan mahu saman orang yang buat cerita. Namun hari ni dia mengesahkan segala-galanya. Sekali lagi nak tegaskan saya tak izinkan dan tak reda atas perbuatannya itu, kata Fatimah. Terdahulu Fatimah menerusi Instagram meluahkan perasaan memohon Allah memberikan yang terbaik terhadap dua cucunya yang juga anak Syamsul. Semoga Allah gantikan ayah yang lebih baik untuk cucu-cucu saya, tulisnya. Perkongsian ini menerima reaksi simpati dari pengikut agar doanya ini dimakbulkan. Tidak kurang ada yang mengucapkan terima kasih terhadapnya kerana menjadi mentua yang baik terhadap menantunya, Puteri Sarah Liana. InsyaAllah, marilah kita doakan agar kemelut ini berakhir dengan cepat dan juga berakhir dengan baik. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.